yang di dalam keadaan yang kurang begitu nyaman karena terus di lokasi melaksanakan kegiatan workshop pembelajaran inovatif berbasis IT dan pembuatan perangkat pembelajaran serta media pembelajaran tahun 2012 bisa menggunakan fasilitas yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok. Harapannya dengan workshop pembelajaran ini nanti masing-masing dari kita bisa membuat media pembelajaran dan termasuk juga bahan ajar yang pada ujungnya nanti akan bisa mempermudah anak-anak kita untuk memahami materi ajar yang kita sampaikan kepada anak-anak. Akhir kegiatan ini saya berharap kita semua bisa memberikan produk atau menghasilkan produk minimal satu, syukur-syukur lebih dari satu, yaitu berupa media pembelajaran inovatif ya, dari masing-masing mata pelajaran di workshop, dan dengan ini workshop saya nyatakan dibuka. Lomba box itu sendiri, tetapi saya tidak menggunakan itu. Airdrop ini, sebenarnya gambar ini sudah merekod. Nah sekarang lagi rekod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.